membantu. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati perwakilan dari pengurus desa wisata dan juga bumdes desa Pemagarsari dan juga perwakilan dari BPD desa Pemagarsari mewakili. Alhamdulillah hari ini peresmian grand opening desa wisata Pemagarsari sudah dilaksanakan berjalan dengan lancar. Terima kasih atas kunjungannya Bapak Menteri BUMN Bapak Erick Thohir dan juga terima kasih kepada Wamen Kemendes Bapak Budi Arya dan juga yang saya ucapkan terima kasih wabil khusus kepada Ibu Bupati Kabupaten Bogor Bapak Ibu Hajah Ade Yasin yang sudah hadir di tempat kami ke dalam rangka grand opening desa wisata Pemagarsari. Dan juga terima kasih kepada lembaga-lembaga instansi-instansi terkait lebihnya kepada pihak-pihak yang sudah membantu desa kami dalam rangka menciptakan desa wisata di desa kami. Silakan belakangnya dengan kami. Wisata ini mudah-mudahan bermanfaat buat lingkungan dan juga mengangkat perekonomian masyarakat dan desa memiliki pendapatan asli desa dari kegiatan desa wisata ini. Alhamdulillah desa wisata ini kami bekerja sama dengan BUMDES Desa Pemagarsari dan pengelolanya adalah kelompok masyarakat sadar wisata. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar sehingga sekali lagi bisa bermanfaat buat masyarakat. Kami memberdayakan perekonomian masyarakat melalui kerjasama dengan tim penggerak PKK diketuai oleh Ibu Kades. Mereka memberdayakan para pedagang yang ada di lingkungan Desa Pemagarsari agar bisa berperan aktif, bisa menginvestkan usahanya di desa wisata ini sehingga mengembangkan perekonomian masyarakat. Dan terima kasih juga kepada Men ID, kepada PT Inalum, dan juga warga kita yang sudah menyumbangkan atau sumbangsihnya kepada desa kita untuk membangun desa wisata ini. Ada beberapa kelompok masyarakat yang menyumbangkan mungkin logistiknya, peralatannya, barang-barang yang kami pakai di sini adalah bagian daripada sumbangsi mereka dalam bentuk CSA seperti itu. Kebetulan ini di belakang kita ini balon selfie dan juga batu alam itu dari warga kita yang menyumbang dinominalkan itu 100 juta. Dan juga ada bebek-bebekan dari Men ID itu sejumlah 10 unit wahana air, sepeda air dan 2 kano itu dari Men ID. Totalnya itu 85 juta. Dan juga membran. Ya, di setiap sisi itu ada membran, itu panjangnya 80 meter. Lalu dijumlahkan itu 120 juta itu dari pihak ketiga Men ID dan juga dari dinas penerangan lampu kita dapat 100 titik tenaga surya itu alhamdulillah kita sudah pasang sebagian dan sebagian juga tersebar di beberapa kampung dan juga menuju program PISEL yang sudah ada penerangan dan juga untuk permainan yang lainnya ada destinasi pemancingan di sana di paling selatan dan 2 balon ini juga sumbangsih dari warga kita. Jadi kita membangun desa, membangun pariwisata, membangun masyarakat, memberdayakan masyarakat, jadi maju desanya, maju pemudanya sehingga bisa bersinergi dengan pemerintahan desa. Cok, ada tambahan? Yang menjadi ikon desa wisata Pemagarsari ini kan Setu Lebakwangi ini ya Pak. Nah nanti untuk ke depan bagaimana teknis pengelolaannya sendiri? Karena kan ini melibatkan BUMDES, juga melibatkan Porterwi sendiri gitu dan Pemdes ini. Ya, baik, dari pemerintahan desa, next ke depan kita karena ini temanya wisata desa Pemagarsari, kita akan menyiapkan sarana dan prasarana lainnya. Kami ketika melayani
para pelancong ataupun wisatawan baik lokal, itu akan kami bawa keliling desa, kita bawa kepada wilayah yang punya potensi. Seperti di RW 04 RT 9 itu ada kelompok wanita tani binar, mereka memproduksi tanaman toga, palawija dan tanaman-tanaman lainnya seperti itu. Dan juga mungkin ada aset-aset lain yang kami perkenalkan, yang akan kami ekspos, kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya seperti itu. Kegiatan kepemudaan, tim kreativitas Karang Taruna, dan juga kegiatan-kegiatan keagamaan, kreativitas para IREMTA, para anak-anak muda Ikatan Remaja Masjid yang ada di desa kita. Untuk homestay sendiri? Homestay next ya, kita melihat progresnya. Kalau memang nanti dibutuhkan, kita bekerja sama dengan masyarakat. Masyarakat kita himbau agar bisa menyisihkan satu ruangan di rumahnya, dirapihkan sehingga bisa menampung wisatawan ketika ingin menginap. Jadi kami memanfaatkan masyarakat. Sudah ada gambaran Pak di mana titiknya? Apa di sekitar satu warga? Di sekitar rumah itu? Warga. Di sekitar kebetulan situ. Kita ada di RT 5 RW 1. Ya, di sekitaran itu ada juga mungkin yang dijadikan area parkir. Jadi bermanfaat buat masyarakat. Oke, sip. Sebagai inisiator, sebagai pencetus, kami mewariskan kebijakan kami untuk mendirikan desa wisata ini untuk masyarakat. Jadi sehingga masyarakat berdaya, masyarakat berguna dan mempunyai nilai jual terhadap kepentingan perekonomian masyarakat kita. Oke. Bu, Karang Taruna, Bu. Bung. Apa gitu, ngapain? Ada apa, Mas?